mm <smart noise> Uh, santet termasuk sihir ya. Dan sihir itu adalah perkara yang membatalkan keislaman. Allah taala uh, menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yaitu tentang uh, kufurnya orang-orang yang melakukan sihir. Dalam sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Iya, ayat sebuah ayat yang panjang Allah berfirman wa ma kafara Sulaiman kafaru. Tidaklah Sulaiman itu kafir, akan tetapi setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia yaitu sihir. Allah juga berfirman dalam ayat itu itu juga <tid> Tidaklah Harut dan Marut mengajarkan seorang pun sihir kecuali ia berkata dulu kami ini hanyalah ujian buat kalian ya maka jangan kalian kafir dan dalam Islam hukum sahir ya penyihir itu sebagaimana yang maksur dari para sahabat seperti Hafsah Aisyah dan yang lainnya bahwa penyihir itu harus dibunuh ya karena mudorot sihir itu sangat besar sekali apa saja mudorot mudorotnya yang pertama bahwa orang yang sih melakukan sihir berarti dia otomatis mau tidak mau dia akan melakukan takorup kepada para jin. Entah itu dengan menyembelih misalnya seekor ayam putih atau ayam hitam atau bertakorup dengan telur dan ini merupakan syirkun akbar. Ya ini merupakan syirik besar tentunya. Maka dari itu kewajiban kita adalah untuk <tuh> apa namanya memahamkan kepada umat bahwa sihir itu memang ya menyebabkan dan menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan dan syiriknya bukan syirik kecil tapi syirik besar seseorang bertakarub kepada para jin dan ini tentu akan menghancurkan dan memudorotkan ya agama para hamba yang kedua ya mudorotnya sihir adalah apa itu yaitu menyakiti manusia apalagi yang namanya santet ya kalau santet pasti ia akan mendolimi orang lain melalui ya para jin yang dikirim untuk menyakiti orang yang ia dengki padanya. Oleh karena itu ya akal Islam ya Allah wa yakum <tuh> ya di dalam Islam sudah saya sebutkan tadi bahwa hukuman orang-orang yang melakukan sihir terlebih santet itu sangat berat sekali. Para penyihir itu, para dukun itu ya telah dihukumi oleh para ulama bahwa mereka itu ia ya, kafir murtad dari agama Islam. Mereka juga dihukumi dengan hukum bunuh, ya, karena keberadaan mereka di muka bumi ini memang sangat mudorot dan berbahaya untuk kehidupan manusia. Allahumma. Allah. Adapun untuk mengapa namanya menjadikan suami istri lekat ya biasanya itu pelet namanya bukan santet ya kalau santet biasanya adalah untuk menyakiti dengan cara mengirim apa namanya benda-benda tajam paku ataupun apa namanya beling-beling ya yang kemudian dimasukkan dalam ketubuh orang yang apa namanya yang disantet tersebut tentunya melalui bantuan para jin tersebut dan ini sangat-sangat zalim dan sangat mendolimi sekali. Kenapa demikian? Karena orangnya tidak diketahui siapa dia. Iya. Maka dari itulah ya kalau Islam azani Allah ya para dukun itu yang melakukan perbuatan seperti itu. Makanya para dukun sekali lagi entah melihat tidak melihat dari sisi santet atau tidaknya. Dalam Islam dukun itu kafir. Dalam Islam dukun itu harus ditangkap kemudian apa? dihukum pancung kalau dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah kalau misalnya ada orang yang melakukan perbuatan seperti itu misalnya seorang istri takut suaminya kawin lagi misalnya apa yang terjadi kemudian datang ke dukun kemudian dia minta pelet supaya si suaminya itu petah sama dia apakah kemudian si istrinya tersebut dihukum bunuh ya tentu tidak ya ini berbeda keadaannya akan tetapi si perempuan ini telah melakukan dosa yaitu dia pertama mendatangi dukun dan membenarkannya Sedangkan Rasulullah SAW ya, man ataka bima yaqul, siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkan oleh si dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin Wasallam maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perkara yang sangat-sangat ya bahaya untuk agama seseorang tentunya. Ya, bagaimana toh jadinya kemudian ia minta kepada dukun tersebut untuk melakukan hal-hal untuk dirinya yang sifatnya jelas uh, meminta bantuan kepada para jin. Makanya ya ini adalah perkara yang bisa merusak agama seseorang. Karena Rasulullah sabda uh, apa namanya? Ijtani busab al-mubiqat. Tujuh uh, apa jauhi tujuh perkara yang membinasakan kata Rasulullah. Yang pertama apa? yaitu asyirku billah berbuat syirik kepada Allah yang kedua adalah sihir yaitu melakukan sihir nah ketika kita mendatangi dukun ya dan si dukun ini pasti rata-rata si dukun itu biasanya mengaku-ngaku tahu yang gaib yang kemudian dia melakukan uh, sesuatu yang sifatnya tak korup kepada para jin. <tuh> Biasanya tanda dukun itu dia nanya, "Ya, siapa nama ibunya?" Bukan dia tidak bertanya, nanya nama, nama bapak, bapak." Ya, tapi dia bertanya nama ibu. Biasanya tanda dukun itu dia akan minta sesajen-sesajen uh, ataupun syarat-syarat tertentu, entah itu telur, ataupun ayam putih, ataupun yang lainnya. Makanya seperti ini, ya yang jelas-jelas kita datang tujuan kita adalah untuk minta petua berupa apa namanya enteng enteng jodoh apa apa gitu ya <tuh> kemudian ditulis dalam jimat-jimat atau macam isim-isim dan yang lainnya dengan tulisan-tulisan yang tidak dimengerti yang katanya kemudian ditempelkan depan rumah atau yang lainnya dan yang lainnya atau jadikan jimat ya ini semua adalah perdukunan yang dilarang dalam syariat maka mendatanginya adalah ya perkara kufur ya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi menghitung-hitung hari kemudian mengklaim bahwa itu adalah hari yang baik dan hari yang buruk ini termasuk iddia'u ilmi'l-ghaib mengaku-ngaku tahu yang gaib dan ini termasuk syirik dalam rububiah dan itu dosanya sangat besar sekali karena itu syirik dan syiriknya bukan kecil tapi syirik besar kenapa? karena orangnya mengaku-ngaku bahwa dengan menghitung itu berarti ia mengatakan ini hari yang, hari yang baik ini hari yang buruk tanpa ya bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja manusia terbaik, terbaik ya di dunia ini tidak tahu yang gaib. Allah berfirman, "Kullu amliku li nafsi naf'an illa ma Allah." Walau kuntu a'lamul ghaib min al khair wa ma yasu. Ya, katakanlah hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudhorot kecuali apa yang Allah yang, yang yang Allah kehendaki. Ya, kalau aku mengetahui yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Lihat subhanallah ya, bagaimana di sini Allah menetapkan bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Dan Allah hanya menetapkan dalam Al-Qur'an bahwasanya yang mengetahui kunci-kunci gaib hanyalah Allah. Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la la ya'lamuha ya ya illahu. Di sisinya lah ya pintu-pintu kunci-kunci pintu, eh, gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Maka kalau ada orang yang mengklaim bahwa ini hari baik, ini hari buruk, berarti dia sudah mengklaim dia tahu yang gaib. Dan ini syirik dalam rububiyah dan ini bukan syirik kecil lagi. Syirik besar. Ya, maka berhati-hatilah ya. Jelas ini merupakan salah satu macam ya perbuatan yang dilakukan oleh para dukun biasanya, ya. Allahu a'lam. Ah, tentang masalah ramal, ya. Meramal di dalam Islam itu sama saja mengaku-ngaku tahu yang gaib. Ya, arraf dalam bahasa Arabnya. Yaitu orang-orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib bahwa akan terjadi begini dan begitu. Dan meramal ini termasuk syirik besar. ya Dan itu mengaku-ngaku tahu yang gaib. Seakan-akan dia memperkirakan akan terjadi begini, begini, begitu, begitu seakan-akan dia mengklaim akan terjadi seperti itu di waktu yang akan datang padahal ya sudah kita sebutkan tadi bahwa e, mengetahui yang gaib itunya hanyalah hak Allah itu hanyalah hak rububiyatullah maka orang yang mengklaim atau meramal ya akan terjadi begini 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 ya dengan tanpa bukti yang nyata maka seperti itu seperti misalnya akan terjadi seperti ini akan terjadi seperti ini di tahun segini dan yang lainnya maka ini jelas syirik dalam rububiyah. Sekarang kalau ram ram ramalan cuaca gimana? Ini beda lagi kata para ulama. <tuh> kalau ramalan cuaca melihat keadaan awan, ya melihat angin yang berhembus dan, dan yang lainnya melihat tanda tandanya maka ini perkara yang tidak termasuk perdukunan jelas. Iya karena seperti itu ada melihat kepada tanda-tanda yang yang ada yaitu namanya meramal cuaca maka seperti ini tidak dimasukkan oleh para ulama sebagai perkara yang syirik ya akan tetapi yang syirik itu adalah meramal nasib orang misalnya meramal apa yang akan terjadi di masa depan meramal katanya akan terjadi kiamat tahun segini bulan segini tanggal segini maka itu semua adalah ya mengaku-ngaku tahu yang gaib dan ini syirik rububiyah ya syirik ya besar di Allah Subhanahu wa taala wallahu wa nah. Orang yang uh, menolak adanya sihir sama saja menolak Al-Qur'an. Bagaimana tidak? Karena Al-Qur'an sudah menetapkan adanya sihir. Baca saja dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Baca saja surat dalam surat Qul Au A'udzu falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Apa makna min syarri naffatsati fil 'uqad itu wanita-wanita yang meniup pada buhul-buhul untuk -buhul menyihir. Ya. Dan bertabrakan dengan apa? hadis-hadis Nabi SAW tentang adanya sihir dan bertabrakan dengan kenyataan akan adanya sihir. Makanya orang yang menolak adanya sihir ini sebetulnya ya aneh dan sangat nyeleneh. Kenapa demikian? Karena bertabrakan dengan Al-Quran, dengan hadis, bahkan secara akal pun juga bertabrakan, Iya, secara kenyataan pun juga bertabrakan. Maka ya kita tetapkan bahwa sihir itu ada akan tetapi bukan berarti sihir itu boleh dilakukan akan tetapi itu perkara yang bisa membatalkan keimanan kewajiban kita adalah untuk apa ya meninggalkan sihir ya dan berusaha untuk melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sihir tersebut Ya, Rasul kita Alaihi saw telah uh, memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan bagaimana kita tidak terkena sihir. ya Dahulu ketika Rasul terkena sihir dan yang merupakan sebab turunnya dua surat yaitu kul a'udhu bi nas dan kul a'udhu bi robbil falak. Setelah Rasul saw dibacakan kul a'udhu bi dan kul a'udhu bi robbil falak maka buhul-buhulnya pun putus satu persatu karena jumlah buhul-buhulnya sebelas dan kul audo brawil falak dan kul audo binas ya bila digabungkan jumlahnya sebelas maka setiap apa namanya ya dibacakan satu ayat putuslah ya setiap buhul tersebut ini menunjukkan bahwa dengan banyak kita banyak banyak berzikir itu akan menyebabkan apa yang terjadi ya kita akan dilindungi insya Allah biiznillah dari yang namanya sihir tersebut ya, dengan cara misalnya yang pertama menjaga zikir pagi dan petang itu jangan sampai lupa kemudian juga yang kedua ya menjaga zikir-zikir yang lainnya ketika mau tidur, bangun tidur demikian pula yang lainnya sehingga kita dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa terlindung kemudian yang kedua itu meminta pertolongan kepada Allah saja. Ya minta kepada Allah agar kita dilindungi daripada apa? Ya, orang-orang para penyihir dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ya, kita berusaha untuk uh, kalau bisa bisa menghafal surat Al-Baqarah luar biasa. Karena surat Al-Baqarah itu kata Rasulullah la batalah tidak mampu ya dihadapi oleh para para penyihir ya. Subhanallah, Allahu a'lam. Assalamualaikum pak ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, tentang sihir santet ini kan saya masih belum paham ketika dia bisa mengakibatkan orang itu sampai meninggal. Hmm. Hmm. Kan meninggal ini kan hak prerogatif Allah gitu bosan. Nah ini apa apa sampai meninggalkah akibat santet sihir itu? Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> uh, pertama, bapak, bahwa sihir itu sampai ada yang membunuh, bisa, dan itu secara kenyataan terjadi. Kalau bapak berkata itu kan hak prerogatif Allah, ya, kita katakan apa bedanya dengan orang yang membunuh, ya, dengan senjata ataupun yang lainnya kalau ini membunuh dengan apa melalui jin ya maka memang segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah siapapun misalnya ada orang yang mau membunuh bapak kemudian Allah tidak izinkan dia untuk membunuh maka tidak akan terjadi demikian pula sihir ya menyakiti manusia melalui perantaran para jin maka itu pun tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala Jin tidak akan bisa membunuh seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, seperti ini tidak ada bedanya. Ya memang betul yang yang mewafatkan itu Allah, akan tetapi manusia sebagai sebab ya matinya seseorang dengan cara dibunuh. Ya entah itu dengan senjata tajam ataupun dengan alat lain yang tak terlihat berupa sihir. Ya itu semua adalah perkara-perkara kejahatan di dalam Islam ya. Uh, mau nanya mengenai ini uh, saya apabila dalam kondisi gelap itu kadang ada rasa takut itu gimana caranya biar bisa menghilangkan rasa tersebut ini gitu? eh. jadi kalau mau tidur malam juga harus menyalakan lampu gitu. oh gitu ya yeah. uh, mohon lihat ya yeah, uh, terima kasih bapak ada. Yeah. Uh, kalau kita tahu takut yang gelap, kenapa? Apakah gelap itu yang hmm. akan memberikan manfaat dan mudarat kepada kita? Kalau seperti itu keyakinannya, berarti kita jatuh kepada syirik. Tapi kalau gelap itu karena takut ada yang menyeramkan datang. Iya, gelap atau ada yang serem oh, gitu kan. Maka seperti ini lumrah. Ini namanya takut yang bersifat tabiat. Iya, tabiat saja. Karena secara tabiat manusia pasti kalau melihat sesuatu yang menyeramkan itu lari. Ya. Nabi Musa saja. Ya ketika Allah menyuruh apa nak tongkatnya untuk dilemparkan. Kemudian terlihat apa tahtazuka'an Lalu kemudian tongkatnya itu ya bergerak-gerak bagaikan jin. Apa yang terjadi? Wallamudbar, mudbiro. Nabi Musa pun lari terbirit-birit. Nabi Musa gimana kita? Itu menunjukkan bahwa takut kepada sesuatu yang menyeramkan itu sesuatu yang sifatnya tabiat. Iya. Tapi di sana juga memang kita terkadang butuh pada kekuatan karena ketakutan itu terkadang juga dari halu-halu-halu halusi halu, 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 apa? Apa? Halusinasi, ya. Halusinasi itu membuat kita itu ketakutan terus. Nah, seperti ini harus dibuang. Ya, harus dengan cara dibiasakan dibiasakan ya kita matikan lampu blok biarin ketakutan sekalian tawakal kepada Allah karena jin tidak akan mencekik kita kecuali dengan izin Allah terkadang akibat daripada kejadi korban film horor habisnya nonton film sendal bolong ya atau film-film yang masya Allah yang menakutkan gitu akhirnya gara-gara kita sering nonton itu jadi halusinasi kita jadi menakutkan juga Nah ini akibat daripada seperti itu. Ya. Dan terkadang ketakutan itu akibat daripada apa namanya penyakit jantung bisa terjadi seperti itu. Biasanya itu munculnya pada ya, malam hari jam jam 1, jam 2. Ya, kalau tidak kalau jam 8 biasanya kurang. Tapi kalau sudah jam 1, jam 2 sudah mulai rasa ketakutan yang mencekam. Itu biasanya juga dari penyakit jantung ya maka itu mungkin bisa konsultasi kepada para ahli herbal ya bagaimana supaya bisa menghilangkannya. Banyak kita bisa lihat ya keadaan-keadaan itu. Allahuana. Nah. Segera taubat kepada Allah. Dan taubat itu harus memenuhi tiga syarat. Yang pertama, menyesali. Yang kedua, yaitu meninggalkan perbuatan itu sama sekali. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak lagi kembali. Ya. Nah ini, tiga syarat ini harus terpenuhi. Segera kita banyak istighfar, kemudian setelah itu kita banyak beramal soleh, supaya amalan soleh itu bisa apa? melebur dosa-dosa kita. Allah berfirman, Innal hasanati yudhibna sayyat sesungguhnya perbuatan perbuatan yang baik itu bisa melebur dosa-dosa. Rasulullah juga bersabda wa atbi sayyatal ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Nih saya perbuatan baik itu apa? akan melebur dosa-dosa kita yang telah lalu Allah anak-anak. Apakah sama saat seandainya seorang menonton satu tayangan televisi yang di dalamnya adalah seorang dukun yang sedang mempromosikan, lalu dia menontonnya, apakah sama dengan mendatangi dukun saat ketika menyaksikan tayangan tersebut? Apabila dia menontonnya dengan keriduan, ya dan dia meridai perbuatan itu, maka ini jelas ya dia telah menyetujui kemungkaran. <tuh> Namun tentunya tidak sama dengan dosa orang yang mendatang mendatanginya ya sebab seorang muslim manapun yang mentauhidkan Allah ketika melihat seperti itu pasti dia akan mengingkari ya dan tata cara pengingkarannya bisa jadi dengan cara dimatikan atau dipindahkan ya atau dengan cara apa namanya uh, uh, menelpon uh, apa namanya stasiunnya ini gimana sih ya kok ditayangkan dukun-dukun seperti itu apa kamu tidak tahu ini ya perkara yang diharamkan dalam Islam misalnya, ini memang harus ada pengingkaran dalam hati kita setidaknya mengingkari dengan hati dengan cara apa mematikan ya dan kita pun tidak ridho dengan perbuatan-perbuatan uh, seperti itu Allah Nah. Nah, kita... Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Wr. Wb saya mau tanya uh, saya pernah dengar dulu dari saudara saya kalau kalau apa kalau kita was-was uh, kalau dalam keadaan was-was hati gitu uh, kita tuh boleh uh, mem. Me, aku mengaduk air hangat pakai air gula sampai sambil, sambil berselawat nabi. Hmm. 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 Apa hubungannya ya, nah, itu hukumnya <laughs> Iya, itu Wah, makanya biar tidak was-was katanya nanti kita minum terus kita aduk se delapan kali nanti kita minum sambil berselawat. Ya, nah, ya. Masya Allah ya. Allah Ya, itu nah, saja, Ibu. Gitu. Air pakai terus gula, Yang Ibu. kedua. Mm -hmm. Iya. Ah, uh, ini saat uh, soal mengganti nama saat suruh ganti nama ah, ya, saya mau mengganti nama mm -hmm. uh, nama nama Islam saat karena saya baru tahu kan uh, sudah sudah maksudnya sudah besar ini sudah saya baru tahu gitu arti nama gitu tapi mengizinkan bagaimana saat hukumnya bagaimana maksudnya gimana ibu maksudnya diulang nah, kali Uh, saya mau mengganti nama. Ah, uh -huh, nah, mengganti nama. Uh, kemudian. Tapi nama nama Islami, iya, gitu uh, kan? Hmm. Tapi hmm. oh, tidak mengizinkan ustadz hukumnya apa? Yang, iya. Oh, ya. Ya. Bagaimana? Ya. Hey, ya terima, terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Yang pertama apa tadi? Tentang masalah waswas -was yang kemudian mengaduk air dengan oh, gula iya. lalu diminum supaya menghilangkan rasa waswas -was, -was kita. Uh, tentunya ya menghilangkan was was itu bukan dengan cara membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam syariat bahkan secara akal apa hubungannya Iya maka doa yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW untuk menghilangkan was was ya adalah dengan yang pertama uh, apa namanya was was ini kan bentuknya banyak ya kadang was-was itu berusaha berupa kegundahan, kegundahan di hati, kegelisahan, hati tidak tidak tenang. Maka itu dengan doa yang masyhur yang diajarkan Allah SWT, Allahumma ini abduk, wabnu wa abdik, wabnu wa amatik, nasiyati biadik, ma'adhin fi hukmuk, adlun fi qadauk, as'aluka bi kullis min huwalak, sammaita bi nafsak, au anzal tau kitabik, au alam tau min khalqik, أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي maka siapa yang membaca ini kata Rasulullah maka Allah akan hilangkan rasa sedih dan rasa gundahnya. Iya. Maka kalau ternyata was was dalam hati itu karena ketidaktenangan hati, maka hendaknya kita banyak berzikir kepada Allah dengan memperbanyak juga salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah itu akan hati kita menjadi tenang. Membaca Al-Quran, segera kita membaca Al-Quran dan minta kepada Allah kekuatan. Adapun kemudian dengan cara yang mengambil air dikasih gula, kemudian diaduk 8 kali. Mana dalilnya? Apakah itu perkara yang pernah dilakukan Rasulullah, wala sahabat atau tabi'in atau Imam Syafi'i pernah menyebutkan dalam kitab Al-Um misalnya atau para ulama terdahulu? Masya Allah, ya. ini namanya mengada-ngada suatu perbuatan yang tidak pernah disyariatkan. Adapun yang kedua Mengganti nama memang sangat dianjurkan sekali Kalau kita mempunyai nama-nama yang tidak sesuai Dengan syariat Maka kita harus merubahnya Iya Karena Rasulullah SAW pernah uh, Datang seorang sahabat Lalu Rasulullah bertanya Mas Muk, siapa namamu? Kata Hazan, susah Kata Rasulullah Bal anta sahal. Ya, Namamu sahal, mudah Rupanya Dia berkata apa? aku tidak mau merubah nama yang Allah yang ayahku berikan kepadaku. Ya sudah, makanya Rasulullah tidak Rasulullah diam saja. Apa yang terjadi kata sahabat itu maka ya selama hidupku selalu kesusahan menimpaku. Iya Itu menunjukkan bahwa Rasulullah selalu menganjurkan ada seorang wanita namanya Barrah yang sangat bajik. Lalu kemudian ditirubah oleh Rasulullah, Bal -anti Zainab. Ya, nama kamu Zainab. Kadar itu yang kalau kita punya nama-nama yang tidak sesuai dengan syariat atau tidak tidak berbau Islam ya kita berusaha untuk merubahnya dengan nama-nama Islami karena itu memang yang dianjurkan sekali oleh ya oleh Rasulullah SAW. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini sedang maraknya sihir-sihir gini, Ustaz. Betul, Bapak. Terus marak juga tentang pengobatan rukia syariah. Hmm. Nah, bagaimana hukumnya membuka praktek uh, rukiyah. pengobatan rukia syariah? Hmm. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya adalah jampi-jampi dengan menggunakan ima ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa dari Rasulullah SAW atau apa namanya doa-doa yang dari, dari, diri kita sendiri yang sifatnya baik. Dan ruqyah pada asalnya dibagi eh, dan ruqyah dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama ruqyah syariah yaitu yang sesuai dengan syariat yang tidak mengandung padanya kesyirikan. Yang kedua yaitu rukyah gueru syariah, yaitu rukyah yang tidak sesuai dengan syariat. Yang seperti apa? Yaitu yang pertama yang jelas-jelas mengandung kesyirikan, maka ini tidak boleh haram hukumnya. Yang kedua dengan menggunakan kata-kata bahasa yang yang tidak di tidak fahami. Ada orang merukyah kita. Kemudian dia bilang-bilang hong, cilahong, cupa capuh ya ini bahasa apa kita bingung maka kata para ulama tidak boleh Imam Suyuti menambahkan yaitu rukyah rukyah yang tidak berbahasa Arab ini pun juga makruh ya maka apabila memenuhi tiga syarat yang pertama yaitu berbahasa Arab yang kedua berbahasa yang dipahami yang ketiga tidak bertabrakan dengan syariat ya tidak mengandung padanya kesyirikan maka itu diperbolehkan Ya, sebagaimana di zaman Rasulullah pernah ada seorang wanita yang dilaporkan kepada Rasulullah bahwa ia mempunyai rukyatun namlah kemudian Rasulullah bersabda i'ridu i'ridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa ma lam yakun ma lam yakun eh, syirkan ma lam takun syirka kata Rasulullah coba tampakkan kepada saya rukyah-rukyah kalian karena rukyah itu boleh-boleh saja selama tidak mengandung syirik namun, tentunya tata cara hasil pun juga, ya, berusahalah kita mengikuti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, rukyah buat orang yang sakit, Rasulullah sudah mengajarkannya. Rukyah buat orang yang kesurupan, Rasulullah pernah didatangkan orang yang kesurupan, kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma di panglipukunya, punggungnya, sambil berkata, "Rasulullah sabda, uhrujadu Allah, keluarlah wahai musu Allah.'" Ya, adapun kemudian dia dengan cara diriungin, ya dibaca bareng-bareng. Ini saya belum mendapatkan dasarnya ataupun cara seperti itu lakukan Rasulullah SAW oleh para sahabat. Ya. Maka dari itulah orang yang yang mau merukyah hendaklah dia mengetahui tentang adab-adab merukyah, apa kaidah-kaidahnya, kemudian pahami juga bagaimana tata caranya yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Kemudian apakah boleh kita membuka praktek apa nah, istilahnya kayak klinik rukyah? Saya belum mendengar para sahabat di zaman dahulu membuka klinik rukyah. Iya, sebab pertama bahwa minta di itu hukumnya makruh. Makanya saya belum pernah mendengar para sahabat satupun juga yang membuka klinik rukyah. Walah sahabat tabiin tabiut tabiin. Seseorang yang datang kemudian minta di rupiah, berarti kita dengan adanya klinik rukyah Ya, malah memberikan kesempatan orang untuk jatuh kepada perkara yang sifatnya makruh Iya, sementara Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab diantara mereka diantaranya apa humul la yastarkun itu mereka orang yang tidak minta dirukyah Iya, dan itulah lafaz yang mahfuz yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim Yang maka itu ya kalau kita melihat ada orang yang kesurupan jangan kita menunggu dia yang meminta kalau bisa kita berusaha yang memberikan ya kita berusaha untuk merukyah dia tanpa harus diminta karena kasihan kalau dia minta dirukyah akhirnya apa dia jatuh kepada perkara yang makruh yang bisa menyebabkan dia tidak masuk surga dengan tanpa hisab dan dan azab Allah Untuk yang pertama Seth, dari pendengar kita di satu tempat Indonesia, Seth. dia, dia Seth, mempunyai satu kelebihan yang bisa melihat kehidupan seseorang. Seth. Padahal sebelumnya tidak pernah mempelajari ilmu tersebut, kecuali dia hanya belajar tentang ilmu-ilmu sekolah. Seth. Lalu bagaimana hukumnya tentang khasnya, dimana ketika itu banyak orang yang bertanya tentang apa yang dia miliki kelebihan tersebut, lalu dia pun meminta kepada Allah, petunjuk kepada Allah untuk menjawabnya, Seth dan bagaimana keadaan orang seperti ini? Apakah sama dengan status sebagai seorang dukun atau berbeda? Iya, kelebihan-kelebihan seperti ini bukanlah tanda bahwa dia disayangi oleh Allah. Kelebihan-kelebihan seperti ini bukan tanda bahwa dia diberikan oleh Allah kemuliaan. Belum tentu. Karena itu bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan bisa jadi itu dibuka sengaja oleh syaitan untuk menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ini musibah. Makanya kalau kita ya seseorang misalnya kok merasa seperti ini dan itu segera mohon kepada Allah ya Allah jika memang ini adalah kebaikan ya tolong palingkan aku dari kesyirikan. Tolong palingkan aku dari berbagai macam keburukan yang kau inginkan dari kepadaku. Tapi kalau ini ya Allah ya perkara-perkara perkara yang jelas-jelas ya batil dan bisa menjerumuskan Ya aku kepadaNya tolong hilangkan karena ya apa namanya perkara-perkara seperti ini sekali lagi terkadang itu menjadi istidroj jadi ulur sehingga akhirnya kita malah terjerembab di dalam kesyirikan akhirnya kita menjadi tujuan orang seorang pada dia ya datang kepada kita akhirnya apa akhirnya kemudian kita pun tertimpa sesuatu yang sifatnya ujub atau yang lainnya dan yang lainnya akhirnya terjatuhlah kita kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Ya, apakah kita mendapatkannya seperti itu? Kok bisa seperti itu padahal ya yang pertama bahwa manusia biasa tidak akan bisa melakukan seperti itu. Ya, para para sahabat saja yang masya Allah yang luar biasa keimanan mereka. Ya, tidak ada yang bisa melakukan seperti itu. Para ya Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya. Ya, para sahabat yang jelas keimannya jauh lebih baik daripada kita ya tapi tiba-tiba kok bisa kita mengetahui seperti itu jangan-jangan ini pemberian dari jin yang kemudian memang sengaja jin yang membukakan pintu tersebut supaya kita jatuh kepada kesyirikan ini perkara yang harus kita khawatirkan tentunya ya Allah nah. Oke, kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat di mana saat ini satu juga di Indonesia sedang marak sekali tentang masalah sulap menyulap saat. Nah, apakah sulap menyulap ini termasuk kategori sihir juga saat? Dan bagaimanakah ucapan yang sering diucapkan oleh para penyulap seperti simsalabim, prok prok prok, kita ada dan sebagainya? Apakah itu termasuk mantra atau bukan? Seth? Para ulama mengatakan bahwa sulap itu ada dua macam. Yang pertama sulap karena kecepatan dan kelehayan tangan, ya maka ini boleh. Yang kedua sulap sulap yang bantuan dari para jin, maka ini adalah haram hukumnya bahkan bisa sampai kepada kufur apalagi kalau disertai dengan taqarrub kepada para jin maka seperti ini adalah hukumnya haram ya bahkan bisa menyebabkan pelakunya musyrik Naudzubillah, nasallahu alaihi wasallam wa afiah maka kita lihat ya pesulap ini bagaimana apakah dia melakukan sulapnya karena apa ya, kepandaian dia ya kecap ketangkasan tangan dia ya. atau memang memang betul-betul secara akal tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia seperti ada orang bisa terbang ke langit, Iya dan ada orang disembeli sampai terjat, ter, terbelah, ya, kepala dan ininya, kemudian kok bisa hidup lagi? Itu pasti bantuan-bantuan dari para jin. Pasti itu mereka harus mau melakukan sesajen-sesajen dengan para jin, harus mengadakan apa kerjasama dengan para jin, tak Maka seperti ini menyebabkan pelakunya jatuh kepada syirik besar, ya. billah, masya'allah, nastalillah, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hukumnya dan bolehkah bila seseorang memasang suatu kibang atau sesuatu yang perkara gaib di kebunnya, karena kebunnya sering dicuri maling dengan tujuan agar malingnya kapok, Ustaz? Iya, itu termasuk jenis daripada perdukunan. Ya, sihir-sihir yang tidak diridhoi dalam Islam, karena itu adalah perbuatan para jin. Ya. Lalu bagaimana? Terkadang karena kita tidak mau kebun kita kecurian, akhirnya kita malah jatuh, -jatuh kepada kesyirikan. Ya tentunya ya, pencurian jangan dibalas dengan kesyirikan, dengan sihir ataupun yang lainnya. Walaupun memang tujuannya supaya pencuri pencuri itu kapok, tapi kita yang melakukannya malah jatuh kepada perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin bisa dengan, dengan cara apa ya apa namanya uh, di pagar yang tinggi atau dengan menyewa sip atau dengan apa namanya sirene-sirene uh, ataupun uh, Cara-cara lainlah alat-alat yang sifatnya itu untuk memberitahu akan adanya maling. Ya. Yang jelas kalau kita mau mengusir maring tapi dengan cara kita menjerumuskan diri kita ke dalam api neraka, yaitu dengan cara melakukan sihir, maka ini jelas kerugian sekali. Hanya karena ini mendapatkan keuntungan dunia, kemudian kita menggadaikan agama kita, ini sungguh sesuatu yang sangat tidak layak dilakukan Allah